Atta Halilintar tidak mempermasalahkan nama AHPS Pati tak bisa dipakai dalam kompetisi musim ini. Meski sudah resmi mengakui sisi PSG Pati menjadi AHPS Pati, Atta Halilintar tak mempermasalahkan jika nama AHPS Pati tak bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola Liga 2 musim ini. Suami Aurel Hermansyah ini menghormati peraturan PSSI selaku induk organisasi sepak bola tanah air karena nama PSG Pati sudah diresmikan pada Kongres Tahunan PSSI yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Baginya perubahan nama hanya sebagai bentuk promosi agar sepak bola lebih dikenal oleh masyarakat, seperti yang sudah dilakukan oleh Raffi Ahmad dengan klub sepak bolanya Rans Cilegon FC. Sebenarnya kan AHPS Pati ini pergabungan, AHPS Pati, dan menjadi kolaborasi yang luar biasa. Memang kita semua tahu itu di kongres gitu ya. Dan kita sebenarnya ngikut aja gitu, kalau misalnya nggak bisa dipakai di musim ini juga nggak apa-apa. Jadi kami tetap akan memakai PSG Pati. Kita nggak mau gimana-gimana muluk-muluk. Intinya kan kalau kita berganti logo dan lain-lain ini, niatnya atas dasar cuma satu, gimana jadi menarik gitu. Karena dengan kayak Arafi ya, aku kasih bantuan itu kan luar biasa ya. Dari mungkin Cilegon FC tadinya orang nggak lihat gitu. Mungkin ya, mungkin kalau ada yang lihat ya alhamdulillah. Tapi aku pribadi tahu Cilegon FC itu gara-gara ada Rans Cilegon FC gitu. Nah begitu juga aku pengen di Pati ini gitu. Jadi kenapa ada AHPS Patinya itu? Karena supaya untuk menarik minat masyarakat gitu untuk kepada sepak bola gitu. Dan untuk bagaimana sponsorship kalau bisa juga dekat gitu. Sponsorship, penonton jadi rame, kayak gitu-gitu sih. Dan yang keuntungannya juga kalau sekarang kan penonton nggak bisa gitu. Jadi kalau dapat sponsor ya kita alhamdulillah bisa menyejahterakan pemain gitu. Apalagi yang kita tahu pas pandemi kemarin banyak pemain bola yang nunggak, nggak digaji, banyak kan, ada juga yang nunggak, ada yang cuma dibayar cuma 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, banyak yang curhat ke saya sampai nangis gitu pemain bola. Gimana sih saya mau kayak gimana nih hidupnya, anak saya mau minum susu apa, ada yang kayak gitu curhat sama. Sebelumnya, klub sepak bola PSG Pati resmi berubah nama dan logo menjadi AHPS Pati usai diakuisisi oleh Atta Halilintar yang bekerja sama dengan pengusaha elektronik Putra Siregar serta Saiful Arifin. Peresmian akuisisi klub asal Jawa Tengah ini berlangsung di Jakarta Theater, Senin 14 Juni 2021.